Aceh Tengah. Kuda jantan ya. Ada berapa ekor? Dari Aceh Tengah. Hah? Tengah satu cuman. Cuma satu. Iya. Kita satu, Pak. Cuma satu. Iya. Boleh dilihat ditunggangi enggak? Ya, boleh. Ya, di tray coba naik tunggangi, ya, boleh? Bisa, Pak. Siapa? Ini. Nih, boleh. Lihat di luas di sana, Pak. Iya. Kalau saya mau lihat dinaikin, nah, boleh ya? Iya, bisa, Pak. Ya. Ya. Nah, ini dinaikin. Kalau di sana ada apa namanya? Pelana. Pelana ini enggak pakai? Enggak bawa. Untuk kuda lokal, Pak. Di sana kan banyak kuda yang A, kelas B, kelas C, kelas E, kelas F gitu, Pak. Jadi ini khusus untuk kuda kita, kuda asli lokal punya kita, kuda gayo namanya, Pak. Ya. Yang ada Blangkejeren, gayo luas, Banda Meriah sama Aceh Tengah Takengon, Pak. Yang ada kuda jantan, ya, macam ini. Di sana ada memang untuk apa? Untuk ada perlombaan pacuan kuda, ya, begitu ya. Ini sudah pernah ikut lomba juga? Sudah. Nah, kita mulai coba naik kudanya. Ya, tre terus. Ya. 1, 2, 3. Ini apa namanya, pemanasan ya? Iya, namanya drop, Pak. Drop. Iya. Nanti kalau dia ada teman lombanya baru bisa balap gitu. Iya, iya. Tapi di sana jenis apa, pacuan kuda tradisional gitu, yang pakai bok gitu, Pak. Iya. Jadi kalau bahasnya. Remnya, maksudnya remnya. Mana? Oh itu. Bahasa sana kekang awalnya, Pak. Oh gitu ya. Udah, oh gitu. Udah, makasih ya. Ya. Namanya siapa? Sahri, Pak. Sahri dari Aceh Tengah ya. Tengah, ya, Pak. Lagi Rizki, Pak. Rizki ya.